اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, juga salam sejahtera. Terima kasih hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya, Anga. Baik, sebelum saya teruskan, di sini saya, hari itu kita ada sembang pasal toksik kan. Lupa nak beritahu, di channel Pustaka Fakta saya dah upkan satu video kisah tentang Janis Sari. Ini bukan setakat toksik pada kawan-kawan. Bukan hancur kawan, negara pun hancur. Ini zaman Bani Usmaniyah. Saya sertakan gambar di sini. Tengok, kalau rajin nanti bolehlah support-support saya di channel satu lagi tu ya. Baik, kali ini kita akan teruskan lagi dengan kisah daripada Tamar Jalis. Akhirnya, kita akan terus dengan episodnya ke-44. Tajuk yang memang boleh tahan lah. Mana-mana Abang Boy Darat, Boy Bisu patut dengar kisah ni, okey? Baik, kita teruskan dengan siri bercakap dengan jin daripada Tamar Jalis, jilid yang kedua, episod yang ke-44 yang bertajuk Skandal Pawang Buaya. Datuk masih lagi berdiri di anjur rumah Alang Botak. Kedua belah tapak tangannya menekan kayu palang yang memisahkan bahagian dalam anjung dengan bahagian luar rumah. Mata Datuk merenung tajam ke arah batang tubuh si suami malang yang dijamah oleh sinaran matahari petang yang lembut. Batang tubuh si suami malang hilang dari pandangan Datuk di balik pokok besar dekat dengan liku jalan yang tajam. Datuk mengeluh kecil sambil menggamit saya yang sedang berlari bersama kenalan-kenalan baru mengelilingi pokok asam belimbing buluh di tengah halaman rumah Alang Botak. Ada apa tu? Tanya saya di kaki tangga sambil menyapu peluh di dahi dengan telapak tangan kanan. Datuk senyum sambil meraba misai bengkoknya. Baik, sini saya menjelah. Mungkin ada yang bertanya kenapa saya buat suara si... apa? Tamar ni. Suara ni macam budak sikit eh. Patutnya suara dia kena pakai suara yang sama dengan suara ketika saya baca, betul tak? Sebab kisah mengenai dia. Tak bolehlah, sebab masa ni Tamar masih lagi kebudak-budakan. Masih budak remaja. Masih remaja lagi. Okey, baik, kita teruskan. Jangan terlalu riang bermain. Tok takut hilang riang datang duka, katanya dengan tenang. Saya gigit bibir dan termenung panjang sambil berfikir. Kenapa pula Datuk harus mengeluarkan ingatan itu pada saya? Apakah dia sudah dapat mencium nasib malang yang akan menimpa diri saya? Pertanyaan itu terus berlegar-legar dalam kepala saya tanpa menemui sebarang jawapan. Sudahlah tu, jangan termenung, kata Datuk sambil menepuk bahu kanan saya. Sesungguhnya, saya tak sedar bila masanya Datuk turun ke tanah lalu berdiri di sisi saya. Dah, jom. Mari ikut aku ke sungai. Maaf, mari ikut aku ke tebing sungai, tambahnya lalu mengatur langkah. Saya pusing ke kanan lalu mengikurinya dari belakang. Langkah Datuk cukup pantas. Kenalan-kenalan baru saya cuma melihat saja telatah saya dan Datuk. Meskipun matahari petang memancar redup, bang panas terasa juga menjamah kulit badan. Muka saya berpeluh, ketiak terasa bergetah. Begitu juga dengan bahagian belakang saya. Langkah Datuk cukup cepat. Bagi memperseimbangkan langkahnya dengan langkah saya, saya terpaksa pula berlari-lari anak. Saya dan Datuk sampai ke tebing sungai Tanjung Ara. Air sungai kelihatan tenang dan nampak bermanik-manik disentuh sinar matahari. Rumput-rumput hijau di tebing terus merunduk bila kami pijak. Tetapi, bangun semula bila kami mengatur tapak kaki ke arah yang lain. Saya macam orang bodoh dibuat oleh Datuk. Dia tidak berkata walau sepatah pun. Matanya tetap merenung ke arah ria air sungai yang beralun lembut. Meskipun dia melangkah tanpa merenung bumi, Datuk bagaikan ada panca indera yang keenam. Boleh mengelakkan dirinya dari melanggar tunggul buruk atau lubang yang banyak terdapat di tebing sungai. Sudah berantai-rantai berjalan di tepi tebing sungai menuju ke hulu. Belum terdapat tanda-tanda yang Datuk akan berhenti melangkah. Kedua belah pangkal paha saya dah mula terasa sakit. Angin petang yang bertiup tidak dapat menghilangkan rasa resah dalam diri saya. Saya resah
mengikut cara Datuk berjalan. Saya resah kalau-kalau buaya timbul lalu ekornya memukul badan saya yang berjalan di tepi tebing sungai. Au! Jerit saya sekuat hati. Kaki kanan saya bagaikan dipukul dengan kayu keras. Tanah tebing tempat saya berdiri kelihatan rebak dan air sungai bergelombang kuat. Saya sudah tidak mampu berdiri lagi. Pandangan saya mula berkunang-kunang. Satu pukulan datang lagi. Kali ini lebih kuat dari pukulan yang pertama. Badan saya bagaikan ditarik oleh sesuatu yang mendorong sebahagian daripada badan saya tercampak ke dalam sungai. Saya terus menjerit dan mulai terasa lemas. Air sungai terus menyumbat lubang hidung dan mulut saya. Badan saya bagaikan dibelit oleh sesuatu yang secara tidak langsung menekan dan menarik saya ke tengah sungai. Saya berjuang dengan menggunakan segala kekuatan yang terdapat dalam diri saya supaya badan saya jangan tenggelam. Tolong saya, tolong. Ha, itu siapa cakap? Dah macam suara cerita sang kerbau dengan sang kancil. Ha? Tapi jangan tunggu lama. Baik, tulang. Tolong saya, Tok. Tolong. Kata saya dalam keadaannya tercungap-cungap. Di antara tenggelam dan timbul itu, saya masih lagi dapat melihat batang tubuh Datuk di tebing sungai dalam keadaan yang samar-samar. Sabar, Tama. Kata Datuk lalu dia melemparkan kain ikat kepalanya ke arah saya. Cepat-cepat kain ikat kepala yang berwarna merah itu saya sambar. Saya berpaut pada kain itu sekuat hati. Kemudian, badan saya ni bagaikan terbang ke udara lalu jatuh betul-betul di kaki Datuk. Kau sakit? Datuk dia ni pun. Tanya Datuk. Saya menganggukkan kepala. Datuk segera mengambil sekepal rumput hijau lalu menyapu ke muka saya 3 kali berturut-turut. Kemudian Datuk menyuruh saya mengunyah dan menelan rumput hijau. Pada mulanya, tekak saya tidak dapat menerimanya kerana rasa rumput itu pahit dan payau. Bila rumput itu saya telan, secara tiba-tiba saya terkencing dan terus muntah. Bisanya aku dah tawarkan, tapi peha kanan kau tu luka kena gigi dia. Datuk bersuara tenang. Saya masih lagi terlentang di bumi merenung awan dan langit. Rasa sakit mula terasa di peha kanan saya. Datuk terus meraba peha saya dan darah mula membasahi rumput-rumput hijau yang segar di situ. Kain lilit kepala tempat saya bergantung tadi masih lagi berada dalam tangan Datuk. Saya merasa hairan. Kain lilit kepala yang tidak sepanjang mana itu boleh menyelamatkan saya. Bagaimana pula kain merah itu boleh panjang dan menjadi tali untuk menolong saya? Hei, timbul pertanyaan dalam hati. Datuk terus memetik daun serunai laut, pucuk mengkuang hutan dan pucuk gelenggang. Semua jenis daun itu Datuk satukan dan terus diramasnya hingga sebati dan kemudian diperahnya. Air dari perahan daun itu Datuk sapukan ke bahagian peha yang luka. Darah segar berhenti keluar. Rasa sakit tidak terasa. Diganti dengan rasa sejuk dan segar, Datuk segera menyuruh saya duduk di bawah pokok pulai. Dia kembali pula ke tepi sungai. Duduk bertenggung di situ. Beberapa saat kemudian, seekor buaya timbul dan rapat ke tebing sungai. Datuk berkata sesuatu dan buaya itu membuka mulutnya luas-luas. Datuk ulurkan tangannya ke dalam mulut buaya macam mengambil sesuatu. Datuk berlari ke arah saya. Tangan yang diselukkannya ke dalam mulut buaya itu segera disapukan ke peha saya yang luka. 3 kali Datuk berbuat demikian hingga saya terasa yang diri saya tidak mengalami apa-apa kecederaan. Saya dah boleh bangun dan cuba berlari. Rasa sakit tidak saya alami. Datuk mendapatkan buaya yang sedang membuka mulut itu. Datuk menepuk kepala ini 3 kali. Hinggakan buaya itu merapatkan mulutnya lalu tenggelam ke dalam air. Masih lagi ada buaya yang tidak dapat dipujanya. Tidak dapat diambil semangatnya. Dan buaya itu akan jadi sahabat kita. Ujar Datuk pada saya sambil melihat bekas gigitan buaya di peha saya. Parutnya hingga kini kekal di peha saya. Berwarna kehitam-hitaman dan kulit parut itu timbul sebesar jari kelingking yang memanjang bentuknya. Datuk terus memimpin saya ke rumah alam botak. Sambil merawat saya malam itu, Datuk menceritakan apa yang berlaku atas diri saya dan alam botak. Bila alam botak mendesak Datuk supaya melaporkan hal itu pada pawang buaya, iaitu Sa'adun Juling, Datuk menolak dan meminta alam botak merahsiakan kejadian.
Datuk tidak mahu kejadian itu akan menjadi buah mulut orang kampung yang boleh menghilangkan rasa keyakinan orang-orang kampung terhadap kemampuan pawang buaya tersebut. Malam itu, kalau tidak silap saya malam Selasa, lebih kurang pukul 12 tepat Datuk membangunkan saya. Dia suruh saya bersiap. Oh, nampak gaya dekat tempat saya nak hujan. Harap boleh selesaikan segeralah kisah ni. Kalau tidak nanti audio kita akan terganggu. Kemana, Tok? Tengah malam buta begini. Aku nak meronda kampung. Pula? Sebab? Datuk tidak menjawab pertanyaan saya. Dia duduk di sudut bilik sambil melilitkan kain merah ke kepala. Kemudian mulutnya terkumat kamit macam membacakan sesuatu. Sudah sampai masa pertukarannya. Antara penggantian masa dari 12 ke 12. Dari 12 ke 12. Betul tu saya baca. Dari bulan muram ke bulan bercahaya. Dari laluan kuasa syaitan kepada manusia. Saya dengar suara Datuk bercakap sendirian. Bila habis bercakap, jam dinding rumah Alam Botak berbunyi 12 kali. Saya terdengar desiran angin malam melanggar daun-daun di luar rumah. Saya terasa seram sendirian. Saya juga terdengar bunyi suara kocakan air sungai yang hebat dituruti dengan bunyi orang memukul air sungai dengan papan. Bunyinya bersahut-sahutan dan memanjang bercampur dengan tiupan serunai batang padi. Bulu rumah saya mula berdiri. Bunyi desiran angin bertambah kuat membawa suara lolongan anjing liar yang mendayu-dayu. Sekarang sudah pukul 12.02 minit tengah malam. Yang bertukar sudah berlaku. Kita pergi sekarang, Tama. Datuk mengeluarkan perintah dan dia sudah pun membuka pintu. Berdiri di situ merenung malam yang kelam. Datuk melangkah. Saya pun melangkah. 7 biji anak tangga kami pijak hingga akhirnya tapak kaki saya dan Datuk bertemu tanah. Embun jantan yang menitik menyentuh kulit telinga dan hidung. Kedinginan mula terasa menggigit tubuh. Bunyi kocakan air dan tiupan serunai batang padi sudah tiada kedengaran lagi. Tetapi, desiran dedaun yang disentuh angin tetap juga kedengaran. Di langit tiada sebiji pun bintang. Dan cengkerik terus bernyanyi. Katak puru terus melompat. Kau jangan banyak soal dan banyak tanya. Ikut saja apa yang aku buat. Satu ingatan dari Datuk. Saya menganggukkan kepala. Kami pun berjalan melintasi pepohon kecil yang tumbuh ke kiri, di kiri kanan jalan 6 kaki. Sekali-sekala, badan saya dilanggar oleh kelawar liar yang terbang malam. Dari celah-celah pepohon yang kecil yang tumbuh merimbun itu terdengar suara burung segan. Berjalan malam di tengah hawa yang dingin begitu amat menyeksakan. Bibir saya terketar-ketar. Sekarang, kami terpaksa merempuh kawasan yang penuh dengan pokok-pokok kelapa. Beberapa biji buah kelapa mambung jatuh, mengejutkan hati saya. Semangat terasa hilang. Akhirnya, saya dapat mengesan ke mana Datuk mahu membawa saya pada malam itu. Ternyata, kami sedang menuju ke sebuah surau lama yang tidak digunakan di kampung itu. Di bahagian belakang surau itu terdapat sebuah pondok yang bersambung dengan surau tersebut. Di situlah pawang buaya Sa'adun Julin ditempatkan oleh orang-orang kampung. Berhenti, ujar Datuk. Sebaik saja sampai ke perdu pokok kelapa gading. Saya pun berhenti melangkah. Datuk terus duduk bersila di bawah pokok kelapa. Saya pun begitu. Dari pondok di belakang surau, terdengar bunyi orang menepuk tangan yang diikuti dengan suara orang menyebut sesuatu. Suara itu sekejap meninggi, sekejap menurun, macam orang membaca Al-Quran. Kalau didengar dengan teliti, ternyata orang itu bukanlah membaca Quran, tetapi menyeru sesuatu yang sengaja dibuat macam orang membaca Quran. Ada panjang, ada pendeknya. Rapat ke pondok. Jangan berjalan. Kita merangkak perlahan. Jangan sampai terdengar oleh dia. Datuk pun mula merangkak atas pasir. Datuk jadi kepala jalan dan saya menuruti dari belakang. Bila sampai di bawah pondok, kami segera bangun. Dari celah-celah dinding tepus, saya dan Datuk mengintai ke dalam pondok. Angin malam kian kurang bertiup. Suara anjing liar cukup jelas kedengaran bersama dengan suara burung hantu dan jampu. Suara itu tingkah meningkah, bersahut-sahutan macam satu irama muzik di majlis pesta. Keadaan bertambah seram dan menakutkan bila suara anjing, burung hantu dan jampu itu disambut oleh suara dari dalam pondok yang gemetar dan parau bunyinya. Tamar, kau lihat sini. Bisik Datuk dan menyuruh saya mengintai ke dalam pondok. Saya terkejut besar.
Pawang buaya sadun juling yang tidak pernah saya tegur siapa itu sedang duduk bersimpo menghadapi sebatang lilin besar yang berwarna merah. Di hujung kedua belah lututnya terdapat lilin kecil yang diletakkan atas papan. Kedua-dua lilin itu mengeluarkan cahaya yang malap. Cahaya dari lilin besar cukup jelas memperlihatkan dada sadun juling yang bidang. Kepalanya hilang diselubung oleh kain hitam yang lunjung. Ya, lunjung tu iaitu tajam ke atas macam pucung. Di bahagian kain yang menutup mata, hidung dan mulut dilubangkan. Yang di kiri kanan lubang itu pula dilapisi dengan kain putih mengikuti selebar mana lubang itu dibuat. Memang menyeramkan melihat keadaan Sa'adun Juling. Dalam keadaan yang demikian, kepalanya bergoyang ke kiri dan ke kanan macam orang meratib sambil mengeluarkan suara yang serak dan parau. Ha, dah macam black metal lah pula. Dua, tiga ekor kelawar liar berterbangan pula dalam pondok. Dua, tiga ekor cicak mula datang ke arah Sa'adun Juling. Cicak-cicak itu beratur di hadapannya. Salah seekor dari cicak itu yang bentuknya badannya yang agak besar dari cicak biasa segera menjungkitkan ekornya. Berpusing-musing macam gasing lalabu. Pada mulanya, cicak itu berpusing ligat, kemudian beransur-ansur perlahan. Sebelum cicak itu berhenti berpusing, Sa'adun Juling segera menangkapnya. Sa'adun Juling dekatkan cicak itu ke api lilin besar. Ketika itu, cicak-cicak yang tidak ditangkap segera menghilangkan diri. Lilin di kiri kanan lututnya segera padam. Suasana dalam pondok bertambah kelam. Ketika itu, terdengar bunyi deru air yang amat kuat, seolah-olah lantai pondok itu menjadi aliran air sungai. Terdengar bunyi ekor buaya memukul air bertalu-talu. Seluruh badan Sa'adun Juling jadi basah kuyup oleh air yang dari mana datangnya, saya sendiri pun tidak tahu. Dalam cahaya samar-samar itu, saya lihat ada bayang-bayang buaya duduk tertungkuk di hadapan Sa'adun Juling. Warna buaya itu tidak berapa jelas. Bila bayang buaya itu hilang, terdengar suara orang ketawa memanjang dari setiap sudut pondok. Sarang laba-laba berterbangan pula atas lantai. Badan saya jadi berpeluh. Saya terasa ada sesuatu yang lalu di sisi saya yang tidak dapat saya lihat dengan mata kasar. Ada bunyi benda merangkak atas pasir menuju ke sungai. Suara burung hantu kian kuat berbunyi. Lolongan anjing bertambah sayu dan langit yang tadi murah mula cerah. Saya renung ke kanan. Saya lihat Datuk merabuk hujung kening kanannya tiga kali berturut-turut. Masa itu juga, lubang telinga saya menangkap bunyi deru angin yang amat kuat. Bagi memastikan dari mana arah angin itu datang, saya renung ke kanan dan ke kiri. Saya lihat pokok-pokok kecil tidak pula bergoyang. Tetapi, badan saya mula terasa mahu rebah macam ditolak angin yang kencang. Saya terpaksa pula berpaut pada tiang gelegar pondok. "Kau pegang kuat-kuat. Semuanya untuk sementara saja," bisik Datuk pada saya sambil meramas-ramas lengan tangan kanan saya berkali-kali. Badan saya terasa panas dan badan saya terasa bertambah kuat dan tegap. Tidak lagi terasa mahu rebah. "Kita tunggu dan lihat sampai dia keluar dari pondok ni," beritahu Datuk pada saya lagi. Muka Datuk saya renung. Saya dah tak terdaya lagi mahu berdiri. Kepala lutut terasa lenguh. Apa yang saya alami, saya tak ceritakan pada Datuk. Saya takut dia marah. Mau atau tidak, saya terpaksa mengintai ke dalam pondok melihat apa yang dilakukan selanjutnya oleh Sa'adun Juling. Sa'adun Juling membuka sarung kepalanya. Kain itu dilipat rapi dan diletakkan dekat dinding pondok. Sa'adun Juling bangun, berjalan tiga langkah ke hadapan, berpusing ke belakang lalu melangkah tiga tapak sambil tangan kanannya diletakkan atas kepala. Kemudian dia berdiri seperti mula-mula tadi. Duduk, membaca sesuatu dengan tenang. Sa'adun Juling membuka bungkusan dari kain hitam. "Apa benda tu, Tok?" Saya beranikan diri menyoal Datuk. "Tengok dulu. Jangan banyak tanya," balas Datuk. Saya menggigit bibir dan mata terus melihat gerak-geri Sa'adun Juling. Dengan tenang, Sa'adun Juling mengambil sesuatu lalu disumbat ke dalam mulut. Dikunyahnya dengan tenang dan penuh nafsu. "Dia makan daging buaya kering," Datuk menjelaskan pada saya. Sa'adun Juling bangun, ambil mangkuk dan air dan duduk kembali. Mangkuk yang sudah diisi air itu diletakkan di hadapannya. Kemudian Sa'adun mengambil sesuatu dari bungkusan hitam. Benda yang diambilnya itu direndam ke dalam mangkuk kira-kira 10 minit. Kemudian cepat-cepat Sa'adun Juling meminumnya. Dalam beberapa saat sahaja mukanya kelihatan merah. "Kau tahu tak apa yang direndamnya tu, Tamar?" "Tak tahulah, Tok."
Dia rendam cula buaya tembaga. Apa dia cula buaya tu, Tok? Anu buaya. Eh, alat kelamin buaya jantan. Gunanya, Tok? Bila kau dah besar, kau akan tahu sendiri gunanya. Setelah beberapa tahun kemudian, saya tahu juga kegunaan cula buaya itu. Menurut kepercayaan tradisional, cula buaya jantan itu setelah disalai atau dikeringkan, kemudian direndamkan ke dalam air sejuk atau air panas, dan airnya diminum bagi mendapatkan kekuatan luar biasa pada alat kelamin lelaki bila melakukan hubungan jenis. Ini benda-benda macam ni tak ada jual kat Shopee ni. Kau jual habis laku ni. No. Saat Dong Julin menyimpan kembali semua barang-barang yang dibungkusnya, dia mengenakan baju Melayu cekak musang ke badannya. Dengan tenang, dia meninggalkan pondok menuju ke tebing sungai. Datuk dan saya mengikutinya dari belakang. Sampai di tebing sungai, Saat Dong berdiri dekat dengan tunggul buruk sambil memeluk tubuh. Dia toleh kiri, toleh kanan bagi memastikan tidak ada orang yang mengintip dirinya. Bila sudah yakin tidak ada orang yang mengintipnya, dia pun terus membongkok di tepi tebing sungai menepuk air sungai 3 kali berturut-turut. Air sungai bergelora. Semua pokok keladi dan mengkuan di gigi sungai bergerak-gerak. Bila gelora air sungai menjadi tenang, berpuluh-puluh ekor buaya timbul di permukaan sungai. Ni ada mantra dia ni. Aduh, nak baca tidak? Nak baca tidak? Kejap. Saya baca sekali lagi. Tak apalah, katanya dia pun dah potong dah kot ni. Mantra dia ni tak penuh. Tak apa, saya cuba eh. Jom kali jom. Lauk Khazum dari Bukit Khaf ke Jabal Nur Batra Noh jadi penyelamat. Aku tahu asal-usulmu terselamat dari bencana neraka. Seorang anak bernaung di Batra Noh. Dengar kata Noh. Dengar kataku. Ucapku adalah ucap Sulaiman. Tergunci gerakmu. Mendengar kataku berkat doa. Ashadu an la ilah. Jangan ganggu umat Adam selagi belum aku perintahkan. Pulanglah. Sebaik saja pohon buaya Saat Dong Julin selesai bercakap, buaya-buaya itu terus hilang. Suasana di sekitar sungai kembali damai. Saat Dong Julin bertempik dengan sekuat hatinya. Dia terjun ke dalam sungai, berenang dan mandi dengan bebasnya di malam yang dingin. Buaya tetap mengiringinya bila dia berenang ke tengah sungai. Bila selesai mandi dan berenang, Saat Dong Julin segera naik ke darat, kenakan seluar dan baju. Langkahnya cukup rancak menuju ke sebuah rumah di pinggir kampung. Dia terus ketuk pintu rumah yang berdindingkan papan berlidah. Seorang perempuan muda berkemban membuka pintu. Mereka bertukar-tukar senyum. Perempuan muda itu duduk di muka pintu. Saat Dong Julin pula duduk di anak tangga paling akhir. Perempuan muda itu mengulurkan tangannya pada Saat Dong Julin, menggosok-gosok tangan perempuan muda itu. Ini bukan kisah pasal penyondol ni. Aduh, betul-betul skandal lah. Suami kau dah tidur ke? Sudah. Malam ni aku datang lagi. Kau pasti akan merasa bahagia. Suara perempuan itu penuh manja. Maaflah saya buat suara ni. Perempuan ni pun dah keleman lah. Saya lihat Saat Dong Julin mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya lalu mengenakan pada bahu perempuan muda. Dan perempuan muda itu kelihatan seperti orang yang berkhayal. Sialah. Dia mengenakan minyak ekor buaya pada perempuan tu. Minyak ekor buaya yang sudah dijampi bila terkena pada kulit perempuan. Boleh buat perempuan tu menyerah dan berkhayal. Rungut Datuk sambil menggenggam penumbuk. Mukanya merah padam. Sesungguhnya, Datuk memang tidak boleh berhadapan dengan manusia yang menggunakan kepandaian dan kebolehan untuk memperdayakan sesama manusia. Bagi Datuk, setiap orang atau anggota masyarakat yang ada kebolehan tersendiri sewajarnya menggunakan kebolehannya itu untuk menolong sesama manusia, bukanlah untuk digunakan bagi kepentingan diri sendiri. Manusia ni dibekalkan oleh Allah dengan akal dan fikiran. Tahu membezakan yang buruk dan yang baik. Tetapi, manusia selalu memilih yang buruk kerana yang buruk itu indah bagi syaitan. Aku tak mahu kejadian ini berlaku lagi di hadapan mataku. Tambah Datuk. Badannya mula menggeletar menahan perasaan marah. 2-3 batang pokok keduduk dan pokok rambutannya sebesar pangkal lengan Datuk cabut hingga ke akar rumbi. Matanya mula merah. Wajahnya amat menyeramkan. Nada suaranya cukup keras. Datuk cuba menahan sabar sedaya upaya yang boleh.
Kesabaran Datuk sudah tidak boleh ditahan lagi bila dia melihat Sadun Juli menarik wanita muda itu ke dalam rumah. Datuk segera bertempik. Sadun Juli terkejut lalu terjun ke tanah. Perempuan muda yang berkembang juga terkejut. Dia bagaikan tersedar dari khayalan. Perempuan itu menangis di ambang pintu. Suaminya keluar lalu memimpin perempuan muda itu ke dalam rumah. Sadun Juli hilang dalam gelap. Datuk terus menemui suami perempuan muda itu. Aku harap kau tidak menceritakan semua ini pada orang lain. Aku sedang berusaha menolong kau. Bawalah isteri kamu ke tempat tidur. Basuh mukanya dengan air dan suruh dia ambil air wuduk. Aku selesaikan juga kerja aku malam ni. Ujar Datuk pada suami perempuan muda itu. Si suami yang malang itu menganggukkan kepala dan berjanji akan mematuhi apa yang Datuk sarankan kepadanya. Ya, di sini sudah berangin-angin. Saya harapnya tidaklah terganggu audio saya kali ini ya. Baik. Mari kita pergi cari pawang sial tu. Datuk merenung muka saya. Tangan saya ditariknya. Saya kira Datuk akan terus menuju ke pondok di belakang surau. Rupanya, Datuk melencong ke kiri menuju ke tebing sungai. Di tebing sungai itu, Sadun Juling sedang memerintahkan buaya-buaya supaya mengganas. Sambar apa sahaja yang ada di tebing sungai, tidak kira manusia atau binatang ternakan. Weh, Sadun, gontikanlah pembuatan setan kau tu. Pekik Datuk. Sadun Juling tersenyum. Dan membiarkan Datuk serta saya menghampirinya yang berdiri di tebing sungai. Dalam perhitungannya, bila Datuk berdiri di tebing sungai, buaya-buaya akan melompat ke darat lalu menyambar paha Datuk. Perhitungan Sadun tidak menjadi kenyataan. Memang buaya-buaya itu timbul, tetapi tidak ada seekor pun yang mahu menyerang Datuk dan saya. Melihat keadaan itu, Sadun Juli menjadi resah. Datuk kian hampir padanya. Sadun Juli meraba pangkal pinggangnya, macam mencari sesuatu. Datuk terus melangkah. Lagi 5 tapak. Datuk melangkah pasti muka Sadun Juli dengan Datuk akan berlaga. Badan saya mula menggigil. Hawa malam yang dingin kian terasa mencucuk kulit tubuh saya. Kepala buaya kelihatan timbul di permukaan sungai. Suara kokok ayam mula terdengar bertalu-talu. Suara ungka dan burung tukang juga terdengar sayup-sayup dari kaki bukit. Kita bersahabat, Sadun. Dalam hidup aku tidak ada musuh sesama orang Islam. Kerana setiap orang Islam itu adalah bersaudara. Datuk menghulurkan tangan. Sadun Julian terdiam. Mulutnya bergerak-gerak. Dia mahu menggunakan segala kebolehan yang ada pada dirinya untuk menguji Datuk. Tiba-tiba, dalam gelap itu, satu pukulan yang keras hinggap di kepala Datuk. Pukulan itu tidak mendatangkan sebarang kesan pada Datuk. Saya terkejut. Sadun Juling hilang pula dari pandangan. Tempat dia berdiri segera digantikan oleh seorang tua yang berjanggut panjang. Orang tua berjanggut panjang itu berdiri beberapa detik sahaja di situ. Bila orang tua itu hilang, batang tubuh Sadun Juling terpacak di situ. Sadun, kuasa yang abadi dalam dunia ini hanyalah kuasa Allah. Kuasa syaitan hanyalah sifat sementara saja. Bila datang yang hak, kuasanya dah tak bermakna lagi. Aku tak nak bergaduh atau bermusuh sesama Islam. Kata Datuk lagi. Sa'adun Juling tetap membisu seribu bahasa. Sa'adun Juling masih juga menunjukkan sikap permusuhan. Datuk segera membongkok. Hujung ibu jari kanannya diteka ke bumi. Bukan diteka kot, ditekan ni. Ditekan ke bumi hingga tenggelam separas dengan kuku. Bila ibu jari itu dicabutnya kembali, Sa'adun Juling menjadi lemah. Tidak mampu berdiri. Datuk segera memangku tubuhnya dan dibawa pulang ke pondok di belakang surau. Datuk meletakkan batang tubuh Sa'adun Juling di tengah ruang pondok. Lebih dari 10 minit Datuk mengurut seluruh tubuh Sa'adun Juling hingga dia pulih seperti sedia kala. Bila dia sedar, Datuk memberi Sa'adun minum air panas. Di kaki langit, cahaya subuh mula bangkit. Suara ayam berkokok mula hilang. Tidak lama kemudian terdengar suara azan subuh dilaungkan dari menara masjid. Datuk segera mengambil wuduk dan melakukan solat subuh di pondok tempat Sa'adun Juling menginap. Bila keadaan hari sudah beransur cerah, Datuk terus mandi embun, kemudian kembali ke rumah Alam Botak. Datuk sedikit pun tidak bimbang atau cemas membiarkan Sa'adun Juling sendirian di pondok tersebut tanpa mengikat kaki atau tangannya. Menurut Datuk, kekuatan Sa'adun Juling tidak akan pulih selagi rambutnya tidak kena cahaya matahari.
Sebaik sahaja saya dan Datuk sampai di anak tangga rumah, Alam Botak sudah menanti kami di ambang pintu. Dia menyatakan rasa cemas dan bimbangnya kerana Datuk dan saya tidak turut sama solat subuh di masjid. Kemana sepanjang malam tadi? Saya sedar masa awak berdua keluar malam tadi. Soal Alam Botak. Ada hal sedikit. Jelas Datuk. Kami terus meminjam anak tangga. Bila sampai ke dalam rumah, sarapan pagi sudah tersedia. Nenek sudah pun menuangkan kopi ke dalam cawan. Saya terus sarapan tetapi Datuk cuma minum air sejuk sahaja. Lebih kurang pukul 7 pagi, saya dan Datuk terus menuju ke pondok tempat Sa'adun Juli menginap. Ketika saya dan Datuk melintas di hadapan Dewan Orang Ramai Kampung tersebut, beberapa orang penduduk segera memberitahu Datuk bahawa buaya kembali mengganas, memukul apa sahaja yang berdiri di tepi tebing. Datuk menyuruh mereka bersabar hingga pawang buaya Sa'adun Juli bertindak. Kenapa yang Tok cakap macam tu pada diorang? Tok kan tahu pawang tu memang tak berapa baik orangnya. Saya minta kepastian dari Datuk. Datuk renung muka Said sambil tersenyum, dia berkata, tak baik membuka keburukan seorang pada orang lain. Ambil kat sini, kita ambil itibar. Jangan membuka aib. Syukurlah Allah masih lagi menutup aib kita. Saya terdiam. Akhirnya saya dan Datuk sampai ke pondok tempat Sa'adun Juling terbaring. Datuk terus menghampirinya. Dia kelihatan letih dan wajahnya nampak lesu. Matanya tidak bercahaya langsung. Datuk segera memicit buah betisnya 2-3 kali. Di luar, matahari pagi mula memancar. Datuk segera mengusung Sa'adun Juling ke tanah. Sebelum itu, Datuk terlebih dahulu menggosok mukanya dengan kain ikat kepala sebanyak 3 kali berturut-turut. Sa'adun Juling dibiarkan duduk di atas tanah. Bila sinar matahari pagi menjamah rambutnya, Sa'adun Juling mula mengeliat dan mukanya kembali merah. Dalam beberapa saat saja, dia sudah boleh bangun dan bercakap. Kenapa yang awak buat saya begini? Saya dijemput untuk menghalau buaya. Ini kebalasan awak terhadap saya. Itulah kata-kata pertama yang ditujukan oleh Sa'adun Juling pada Datuk. Saya lihat Datuk tetap bersikap tenang. Dia terus mengikut langkah Sa'adun Juling yang menuju ke pondok. Bila Sa'adun Juling mahu masuk ke rumah, Datuk menghalangnya dengan berdiri di muka pintu. Sa'adun Juling terpaksa berdiri di atas tanah dan Datuk berdiri di ambang pintu pondok. Kenapa awak harus menipu diri sendiri? Suara Datuk lantang. Maksud awak? Awak belagak jadi orang baik sedangkan hati awak kotor. Awak bersikap mahu menolong orang tetapi hati kecil awak telah melakukan kejahatan. Di mana keikhlasan diri awak? Saya tak fahamlah. Awak goda isteri orang untuk berzina. Tangan kanan Datuk memegang jenang pintu pondok. Wajah Sa'adun Juling kelihatan pucat. Dia kelihatan resah dan terus merenung tanah. Awak bukannya menghalau buaya, tapi awak ganaskan buaya. Kemudian awak pujuk buaya-buaya di sini mendengar cakap awak dengan tujuan supaya orang percayakan awak. Bila orang sudah percaya, awak pedayakan pula mereka. Orang lain awak boleh tipu, tapi saya bukanlah orangnya. Kalau awak benar, buktikan kebenaran awak tu. Datuk mencabar Sa'adun Juling. Memang di luar dugaan saya yang Sa'adun Juling sanggup menjawab cabaran Datuk itu. Boleh. Mari kita ke sungai sekarang. Katanya. Mari. Sahut Datuk dengan tenang. Kami bertiga pun segera menuju ke sungai. Sampai di sungai, Sa'adun Juling terus menyeru semangat buaya dan buaya-buaya pun timbul berbaris macam kayu buruh. Awak tengok ni, semua buaya dalam sungai ini saya kuasai dan buaya-buaya ini meninggalkan tempat ini. Kalau saya bohong dan menipu, ada ke buaya yang tidak mendengar cakap saya? Betul ke ni, Sa'adun? Betul. Saya bekerja kerana Allah. Kalau awak boleh buktikan perbuatan saya ni salah, saya akan ikut cakap awak. Sa'adun, dalam membuat kerja-kerja begini, janganlah mempermainkan nama Allah. Nanti kita dikutuknya. Buktikan kerja saya ini tak ikhlas. Usah banyak cakap. Kalau awak berhajat, boleh saya lakukan. Ingat ya, perbuatan kita ni mencari kebenaran, bukan mahu menunjuk pandai. Baik, saya setuju. Datuk segera berdiri di tepi tebing. Datuk membaca surah Al-Fatihah dan beberapa surah yang lain termasuklah ayat kursi.
Datuk berhenti membaca dan terus mengambil segenggam tanah lalu dibuang ke dalam sungai. Beberapa saat kemudian, seekor buaya timbul terus membuka mulutnya ke arah Datuk. Datuk mencampakkan sehelai daun ke dalam mulut buaya itu. Dengan tenang, buaya itu merapatkan mulutnya lalu bercampur dengan buaya-buaya lain yang timbul di permukaan sungai. Bagaimana, Sa'adun? Apa kau masih tidak mahu mengakui perbuatan terkutuk tu? Apa kau mahu aku hebahkan perkara ini pada orang lain? Tanya Datuk pada Sa'adun Juling. Saya terdiam. Datuk gosok batang hidungnya 2-3 kali. Sa'adun Juling tidak juga mahu mengakui segala kesilapan yang sudah dilakukannya. Kemudian Datuk terus memujuk Sa'adun Juling supaya berhenti daripada melakukan kerja-kerja yang tidak terpuji itu. Datuk lalu menyebut padanya tentang maksud dari surah At-Tin yang bermaksud lebih kurang begini. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Kemudian Allah mencampakkan mereka ke tempat yang paling rendah sekali kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Sa'adun, marilah kita gunakan segala ilmu dan kepandaian pemberian Allah ini untuk menolong sesama manusia. Bukanlah untuk menjahanamkan mereka. Pujo Datuk. Sa'adun Juling yang mengeluh dan termenung panjang. Kejahatan terlalu panjang, umurnya berbanding kebaikan. Jadi masa yang pendek itu harus kita isikan dengan perjuangan menegakkan kebaikan. Datuk tambah lagi. Saya lihat Sa'adun Juling mula resah. Sa'adun Juling termenung panjang, matanya merenung ke arah air sungai yang nampak berkilau-kilau di sinar matahari pagi. Buaya-buaya yang timbul sudah menghilangkan diri. Air sungai Tanjung Ara tetap mengalir dengan tenang. Cahaya matahari yang memecah terik itu membentuk bayang-bayang kami yang pendek di bumi. Kau fikir dan tanyalah dirimu sendiri, apakah kamu mahu mengakhiri hidupmu dengan cara begini? Ingatilah, alam dunia ini sentiasa bersifat baru. Tak ada pun yang kekal. Yang abadi hanyalah Allah jua. Kata Datuk lagi. Sa'adun Juling tetap membisu seribu bahasa. Datuk terus bertindak. Tangan kanan Sa'adun Juling disambarnya lalu dipulas ke belakang. Sa'adun Juling terkial-kial menahan kesakitan. Aku tak menghalang kau nak membuat jahat kerana itu adalah tanggungjawab kau dengan Allah. Tapi kalau kau mahu melakukan sesuatu yang tak senonoh kat sini, aku akan jadi penghalangnya. Nada suara Datuk mula keras. Tangan Sa'adun Juling dilepaskannya. Mungkin Sa'adun Juling merasa insaf atau merasakan dirinya tidak selamat selagi tidak berterus terang dengan Datuk. Dia lalu memilih jalan yang mudah. Dia mengakui ilmu yang dituntunnya itu memang bercanggah dengan hukum, agama dan tata susila kehidupan. Tetapi dia tidak boleh berpisah dengan semuanya itu. Kalau dia tidak melakukan sesuatu mengikut ilmu yang dituntutnya, badannya akan sakit-sakit dan batuk berdarah. Dari mana kau menuntut ilmu ini, Sa'adun? Dari kawan baik ayah saya yang berasal dari Kuala Tari, Aceh, Sumatera. Apa pantangnya? Saya tak boleh kahwin seumur hidup. Kalau aku mahu memenuhkan tuntutan nafsuku, aku mesti menggoda atau merayu perempuan yang sudah bersuami sampai aku berjaya tidur dengan dia. Aku juga dilarang melakukan hubungan jenis dengan janda muda walau secantik mana pun. Sa'adun bersuara dengan tenang. Datuk mendengarnya dengan teliti. Sa'adun Juling juga menceritakan bagaimana dia jatuh hati dengan seorang janda muda di Kuala Sebetang dan hampir mahu melangsungkan perkahwinan dengannya. Akibatnya, dia hampir dibaham oleh buaya ketika menangkap buaya di Sungai Krian. Sekarang ni, aku minta kau menangkap buaya yang ganas dan buaya-buaya lain jangan kau ganggu atau kau puja semangatnya. Datuk melahirkan permintaannya dan juga permintaan orang-orang kampung. Sa'adun Juling terdiam. Dia macam keberatan mahu melaksanakan permintaan Datuk itu. Engkau sebenarnya menjadi buaya. Salah seekor dari buaya itu sudah kau satukan dengan semangat kau. Aku tahu buaya itu berwarna putih dan kau memberitahu pada orang-orang di sini yang buaya itu buaya keramat. Mana ada buaya keramat? Cuma engkau yang mengkeramatkannya. Datuk membuka rahsia. Sa'adun Juling menggigit bibir. Baiklah, terima kasih kerana sudi mendengar daripada pemuda. Ya Allah, hujung-hujung datang gagak tak apa kan. Selamat, cik. Terima kasih kerana sudi mendengar daripada mula sampai habis. Jadi untuk reminder, soft reminder pada kawan-kawan yang lain, untuk Tamar Jalis dan juga Tok Awang ni, dia kisahnya berepisod. Jadi kalau nak tahu jalan ceritanya, boleh follow daripada mula. Playlistnya telah pun saya sediakan di dalamnya.
Baik, kita bertemu lagi 2 hari untuk kisah tambah jalis ni. InsyaAllah bertemu lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.